Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Pak Roli. Ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi maaf sebelumnya ya, Pak Eko ya. Mungkin mengganggu waktu Bapak Ya, sebentar ya. tidak apa-apa, Pak Roli. Jadi begini, Pak Eko. Sebenarnya dalam beberapa hari ini saya ingin bercerita sama Pak Eko. Wah, kayaknya menarik nih ceritanya, Pak Roli. Ada apa ini ya? Iya. Nah, jadi ya, mungkin gini, Pak Eko ya. Ada sedikit permasalahan di kelas saya sebenarnya dalam beberapa bulan ini. Apa itu Pak Roli? Kira-kira yang mau kita bahas hari ini dan apa sih yang pengen kita capai dari pembicaraan ini, Pak? Nah, jadi permasalahannya seperti ini, Pak Eko ya. Kurang hampir sebulan ini peserta didik khususnya di kelas saya, Pak Eko, ada permasalahan sedikit karena nilainya hampir 60% itu peserta didiknya ketika ulangan harian nilainya tidak mencapai KKM, Pak Eko. Berarti nilainya di bawah KKM ya Pak, rata-rata Iya, Pak ya. betul sekali, Pak Eko. Jadi Kalau tujuan, ya, bagaimana, Pak Eko? kalau menurut Pak Roli itu situasi seperti itu disebabkan apa gitu Pak? Nah, jadi mungkin penyebabnya ini, Pak Eko. Ketika dalam pembelajaran di kelas, sepertinya peserta didik saya itu kurang antusias, Pak Eko, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka seperti tidak bersemangat, gitu kan? Iya. Nah, alhasil mungkin imbasnya ke nilai harian ulangan ulangan hariannya, Pak Eko. Nilainya menjadi tidak Gitu. mencapai KKM untuk sebagian siswa seperti itu, ya. Kalau menurut Pak Roli, yang membuat peserta didiknya nggak bersemangat ini apa, Pak? Nah, mungkin yang menyebabkan peserta didik saya kurang bersemangat, apa mungkin pembelajaran di kelas saya itu terlalu monoton, Pak Eko? Bisa dicerahkan, Pak, monoton seperti apa yang menurut Pak Roli kalau di kelasnya itu? Nah, jadi kalau pembelajaran di kelas sejauh ini ya, Pak Eko ya, saya itu hanya menggunakan media media pembelajaran itu ala kadarnya saja, Pak Eko. Oh, begitu. Nah, seperti hanya menggunakan buku ajar, buku pegangan guru gitu kan. Iya, Nah, iya. sesekali juga saya cuman apa ya, paling variasinya juga menuliskan di papan tulis, Pak Eko. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Roli, karena monoton media pembelajarannya, sehingga KKM peserta didiknya turun gitu, Pak ya, dan membuat anak-anaknya tidak bersemangat, Pak. Seperti Nah, itu, Pak Roli ya. iya, mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Eko, yang menyebabkan apa ya, imbasnya ke nilai hariannya yang tidak mencapai KKM. Oh, Jadi begitu. tujuannya saya diskusi sama Pak Eko hari ini, pengennya setelah adanya diskusi, mendapatkan solusi, nilai ataupun apa ya, ketika nilai ulangannya nanti itu ada perbaikan, Pak Eko, minimal mencapai KKM lah. Dari Seperti itu, Pak yang Eko. Pak Roli katakan tadi nih, menurut Pak Roli kan penyebabnya seperti itu. Iya, Nah, betul, Pak Eko. kira-kira nih apa sih yang bisa Bapak Roli tawarkan sebagai alternatifnya untuk meningkatkan hasil KKM peserta didiknya ini, Pak? Ya, jadi begini, Pak Eko, ya. Mungkin kita sharing ya, Pak Eko, ya. Iya, Pak. Nah, mungkin kalau media apa ya, cara mengajarnya ataupun menggunakan yang lebih variatif itu apakah bisa, Pak Eko, kira-kira Nah. untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas sehingga peserta didik saya itu lebih bersemangat, lebih antusias, Pak Eko, dalam mengikuti pembelajaran. Tentunya itu juga nanti akan berimbas terhadap perbaikan nilai ya, Pak Eko, yang kalau mereka sudah lebih semangat gitu kan, lebih Iya. antusias mengikuti pembelajaran, tidak malas-malasan lagi, mungkin lebih memperhatikan ketika saya menjelaskan gitu kan. Oh, begitu Pak Roli ya. Jadi Pak Roli pengennya membuat sesuatu yang berbeda di media Iya, betul sekali, pembelajarannya Pak dan Eko. ketika praktek pembelajaran Pak ya. Iya, bagaimana kalau menurut Pak Eko? Wah, keren sekali itu Pengakuan Pak. Nah, jadi nanti seperti apa nih yang Pak Roli mau ganti supaya lebih bersemangat nih? Medianya seperti apa gitu? Nah, kalau dahulunya sebelumnya kan saya gini ya, Pak Eko ya. Saya hanya menggunakan buku ajar kan, tidak menggunakan media yang variatif.
Bagaimana kalau saya menggunakan media seperti PPT, ataupun video pembelajaran, ataupun kuis, Pak Eko, dalam pembelajaran? Wah, bagus sekali itu Pak Ruli. Ya, Iya. alternatifnya ada PowerPoint yang menarik, ya, video pembelajaran yang Iya, menarik betul. seperti itu Pak ya. Iya, saya mau mencoba seperti itu rencananya, Pak Eko. Jadi seperti itu ya implementasinya ya. Jadi Iya. nanti langkah-langkah Bapak Ruli untuk menyiapkan media yang menarik ini seperti apa ini? Nah, jadi begini ya, Pak Eko ya. Langkah-langkah yang saya lakukan pertama adalah merancang skenario pembelajaran terlebih dahulu, Pak Eko. Nah, setelah itu saya akan menyiapkan media, Pak Eko. Media yang relevan terhadap materi yang akan saya sampaikan. Media itu sepertinya berupa PowerPoint ataupun video pembelajaran, Pak Eko. Bisa juga saya nanti akan apa ya, menyelingi dengan kuis gitu, supaya peserta didik saya itu lebih tertarik, Pak Eko. Bagaimana menurut Pak Eko? Mantap sekali itu Pak. Ya, jadi Bapak sudah mulai merancang Pak ya, Iya. medianya supaya lebih menarik. Nah, kira-kira nih Bapak bisa minta bantuan siapa nanti ini untuk berkolaborasi untuk membuat media yang menarik ini Pak? Nah, kalau masalah itu sepertinya saya bisa minta bantuan Bapak Sumantri, Pak Eko, untuk Oh membantu begitu. saya. Karena beliau juga untuk di bidang IT-nya cukup baik, Pak Eko. Jadi mau pengembangan media, Bapak ajak Pak Sumantri ini Pak ya. Iya, betul. Jadi kita di sini mungkin kolaborasi, Pak Eko, Iya untuk iya. apa merancang, untuk membuat medianya kan, termasuk mempersiapkan ketika akan melaksanakan rencana yang saya sampaikan tadi, Pak Eko. Seperti itu, kurang lebih. Itu bagus sekali Pak Roli rencananya ya. Jadi peran Pak Sumantri nanti untuk kolaborasinya dengan Pak Roli itu apa Pak? Nah, di sini saya akan diskusi juga sama beliau, menentukan medianya, kira-kira medianya seperti apa yang lebih tepat digunakan. Nah, ketika saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, Pak Eko ya, Iya, mungkin Pak. saya akan minta bantuan beliau untuk apa ya, mempergunakan atau memasang perangkat seperti proyektor gitu kan yang diperlukan di kelas. Iya. Ya. Kapan Pak Roli mulai ini rencananya nih? Insya Allah 3 hari ke depan saya akan mencoba, Pak Eko, dengan apa yang saya sampaikan tadi, rancangan yang saya sampaikan tadi menggunakan PowerPoint gitu ya, Iya, Pak. ataupun video pembelajaran. Oh begitu Pak ya. Jadi Iya, Pak. dalam 3 hari Bapak mau melaksanakan apa yang Bapak rancang ya. Iya, Pak Eko, rencananya Oh seperti gitu, itu. bagus sekali Pak ya. Semoga nanti lebih tertarik siswanya sehingga hasil belajarnya lebih meningkat Pak ya. Amin. Harapan saya seperti itu, Pak Eko. Oke Pak, jadi kapan nih? Nanti habis implementasi kapan kita diskusi lagi nih Pak untuk melihat Nah, antusiasme peserta didiknya ini. iya, saya pengen ini, Pak Eko. Setelah 2 hari setelah saya melakukan kegiatan ini, saya mau diskusi lagi sama Pak Eko kalau Bapak ada waktu gitu ya, atau tidak mengganggu kegiatan Bapak. Apakah bisa, Baik, Pak Eko? insya Allah bisa lah Pak ya. Iya, terima Mudah-mudahan kasih. nanti ini bisa ditularkan juga ke guru-guru yang lain Pak ya. Insya Allah, Pak Eko. Insya Allah saya akan mencoba sesuatu yang baru ini. Semoga saja ada apa ya, membuahkan hasil lah. Pembelajarannya lebih meningkat, lebih bersemangat, serta didik saya. Seperti itu, Pak Eko. Iya betul sekali Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa Bapak Roli terapkan ya, Amin. berhasil Pak ya. Amin, Pak Eko. Ya, Pak Roli mungkin ada yang mau dibicarakan lagi Pak Roli ya. Untuk saat ini mungkin itu saja ya, Pak Eko ya. Saya ini ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Eko karena Sama-sama sudah Pak. ya meluangkan waktunya ya, Iya bisa Pak. sharing dengan Pak Eko pada hari ini Ya, terkait dengan masalah terima yang kasih ada di juga nih kelas Pak. saya, Pak Ya, Eko. kita sudah berbagi. Nanti moga mudahan ya bisa menginspirasi untuk guru lain Pak Rol ya. Nah, nanti kita ketemu lagi setelah lokasi Amin, Pak Eko. Pak Rol ya. Iya, Pak Eko. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Kita kembali lagi ke kantor Pak ya. Iya, terima kasih, Pak. Selamat pagi Pak Roli. Selamat pagi, Pak Eko. Ada apa Mohon ini, Pak maaf Eko? mengganggu waktu Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak Ada Eko. waktu sekarang Pak. Gimana, Pak? Bapak ada waktu enggak ya? Alhamdulillah, kalau sekarang ini kebetulan habis sudah selesai ngoreksi nih, Pak.
Wah, Nah, jadi sekarang lagi santai aja ini, Pak. saya mau minta waktunya, Pak. Saya mau diskusi nih, Pak. Ya. Oh, boleh, boleh, Pak Eko. Silakan duduk, Pak Eko. Silakan. Boleh, Pak Eko. Terima kasih, Pak Roli. Jadi Iya, begini, Pak. sama-sama. Saya melihat siswa di kelas itu agak sedikit kurang antusiasnya, Pak, di dalam pembelajaran gitu, Pak, ya. Nah, jadi Iya. ini yang mau saya diskusikan dengan Pak Roli ini, Pak. Iya. Jadi gini ya Pak Eko ya, kira-kira dalam diskusi ya atau sharing ini apa yang Pak Eko ingin sampaikan atau tujuan Bapak yang ingin diharapkan? Jadi gini Pak, ya dengan diskusi ini nanti saya bisa melihat gambaran lah Pak ya, dan Iya. bantuan Bapak. Nah, saya pengennya mau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Pak di kelas gitu. Itu Jadi sangat dengan menarik itu, Pak. harapan sosial emosional ini pembelajarannya siswa lebih bersemangat gitu Pak, dan Oh, gitu. guru pun lebih memahami keadaan muridnya di dalam kelas Pak. Jadi itu yang saya harapkan nanti seperti itu Pak. Jadi yang melatar belakangi Bapak ingin sharing hari ini atau menerapkan pembelajaran sosial emosional itu apa tadi Pak Eko? Boleh diceritakan lebih? Siswanya kalau saya lihat itu agak kurang bersemangat Pak. Ya. Oh, tidak bersemangat. Oke. Okay. Nah, jadi saya sebagai guru merancang dan berusaha untuk pembelajarannya ini nanti berbasiskan sosial emosional Pak. Jadi kita Wah. guru ini bisa juga melihat nanti pribadi siswa seperti apa. Wah, Supaya sangat kita menarik itu mengatur Pak Eko. pembelajarannya, Pak. Seperti itu, Pak. Apakah sebelumnya Pak Eko belum pernah ya menerapkan pembelajaran sosial emosional ini? Secara kita sadari mungkin sudah, Pak. Jadi Iya. untuk yang ke depan ini saya rancang lebih teratur gitu, Pak, ya, terstruktur di Wah. dalam rancangan pembelajaran. Nanti di kegiatan awal kelihatan, Pak, di mana letak yang sosial emosionalnya, yang kegiatan intinya juga, dan di kegiatan penutup. Nah, jadi di dalam satu kali pembelajaran itu adalah keterampilan emosional yang perlu Iya. dikembangkan. Wah, bagus sekali itu Pak Eko. Jadi artinya di sini Pak Eko itu mungkin sebelumnya sudah pernah melaksanakan ya Pak Eko ya. Iya, Tetapi Pak. belum dilaksanakan secara intensif ya Pak Eko ya. Seperti itu Iya, ya. betul sekali, Pak. Nah, jadi harapannya ke depan ini Pak Eko akan menerapkannya lebih apa namanya? Lebih intensif lah gitu ya Pak Eko Iya, ya. iya, Pak. Betul sekali, Nah, Pak. kira-kira Pak Eko pembelajaran sosial emosional ini apa ya kelebihannya ya Pak Eko? Nanti kalau untuk sosial emosional ini, menurut saya itu Ya. kelebihannya, Pak. Kalau yang saya rancang itu nanti siswa di awalnya itu Pak ya Iya. melihatkan kondisi atau suasana hatinya Pak. Jadi Wah. di kegiatan awal kan nanti menampilkan dengan ekspresi wajah Pak. Jadi Waduh, kelihatan mantap mana yang sekali, Pak. siswa lagi sedih, lagi Iya. senang, lagi bad mood dan segala macamnya Pak, kelihatan di awal pembelajaran Gitu. seperti itu Pak. Nah, Jadi jadi kan itu. kita bisa mengantisipasi nanti Pak seperti apa nih perasaan dan kondisi murid Pak. Iya, betul sekali. Menarik sekali Pak Eko ini. Jadi artinya kita ini lebih memahami bagaimana kondisi anak-anak didik kita ya Pak Eko ya, sebelum kita Ya, melakukan betul pembelajaran. sekali, Pak. Nanti kalau di kegiatan intinya itu saya selingi dengan ice breaking, Pak. Wah, Nah, menarik itu Pak Eko, bagus itu. Boleh itu kan selama dilaksanakan. ini kan kita jarang sekali itu, Pak, Iya, betul sekali Pak melaksanakan Eko. ice breaking gitu kan. Jadi kita itu terkesan ini ya, selama ini terlalu egois ya. Iya, Pak, kita Iya. materi-materi terus, kita tidak lihat Betul. suasana hati siswa kita seperti apa, Pak, ya. Iya, kadang-kadang kita langsung masuk ke materi, kita nggak tahu nih perasaan anak-anak tuh lagi dalam kondisi yang seperti apa gitu ya, Pak Eko ya. Betul, Pak. Nah, jadi Iya. seperti itulah gambarannya, Pak, ya. Jadi di awal ada ekspresi suasana hati, intinya ada kegiatan ice breaking supaya lebih fresh, nanti segar dan tidak stres siswanya, Pak. Dan di Wah. kegiatan penutup nanti ada refleksinya, Pak. Nah. Refleksi pembelajaran dari siswanya, Pak. Wah, ini pembelajaran yang sangat menyenangkan ini Pak Eko. Untuk peserta didik kita bagus itu. Ya, Kalau Pak. bisa diterapkan. Kira-kira kapan Pak Eko ini akan melaksanakan kegiatan ini Pak Eko? Untuk kegiatan pembelajarannya insya Allah minggu depan Pak. Jadi Oh, mulai gitu. malam ini saya akan rancang dulu rencana pembelajarannya Pak. RPP-nya seperti apa Pak. Oh, jadi langkah awal Pak Eko akan mempersiapkan gitu ya, apa-apa yang Iya Pak. diperlukan. Iya betul Selain sekali. MPP, apa lagi Pak Eko mungkin yang perlu dipersiapkan? Saya nanti akan melihat ice breaking apa sih yang tepat Pak ketika materi itu. Dan berapa kali akan melakukan ice breaking. Saya akan rancang juga seperti itu Pak.
Oke, berarti menyesuaikan dengan materi ya Pak Eko ya, biar lebih Iya, betul ya, sekali, Pak. relevan gitu ya Iya, Pak. terhadap materi yang kita sampaikan. Itu sangat menarik menurut saya Pak Eko. Bagus itu untuk perkembangan apa pendidikan kita. Kita tentunya lebih menciptakan kelas yang lebih menyenangkan gitu ya Pak Eko, biar Ya, anak-anak betul lebih sekali, semangat Pak gitu ya. Roni. Iya. Kira-kira di sini selain itu saja, apa yang Bapak Eko perlukan? Dukungan-dukungan yang lain mungkin selain Saya nanti ya. akan mengajak rekan, Pak, untuk berkolaborasi untuk perencanaannya. Iya, Ya, jadi betul. saya butuh bantuan teman. Mungkin beliau juga sudah pernah melakukan seperti itu, Pak. Jadi saya butuh bantuan nanti. Namanya Pak Duana, Pak. Oh, Saya Pak akan Duana. Oke. nanti saya minta masukan beliau dalam rancangan RPP saya. Apakah sudah pas gitu, Pak, ya? Atau ada perbaikan lagi ke depannya? Seperti itu, Pak. Ya, harusnya seperti itu, Pak Eko. Kita bisa berkolaborasi ya Iya, dengan Pak. teman sejawat untuk mendukung kegiatannya. Kira-kira menurut Pak Eko, ke depannya apa hambatan-hambatannya yang akan terjadi ketika Pak Eko melaksanakan kegiatan sudah Bapak rencanakan ini? Kalau menurut gambaran saya, nanti mungkin kalau hambatannya mungkin tidak terlalu banyak, Pak, ya. Iya. Mungkin hambatan menurut saya itu hanya ketika kita belum terbiasa. Mungkin kan mungkin di awal-awal gitu, Pak. Nah, untuk pembelajaran nasional sosial emosional ini, Pak, mungkin hambatannya seperti itu karena belum terbiasa. Tapi saya harapkan dengan kita membiasakan untuk semua kelas nanti sudah terbiasa, Pak. Jadi kita bisa terus dan rutin untuk merancang pembelajaran secara sosial emosional ini, Pak. Oh iya, artinya tidak ada kendala yang berarti lah Pak Eko ya, masih bisa Semoga, Pak. diatasi. Nah, semoga di Ya, lapangan juga lancar-lancar, Pak. iya, semoga dilancarkan segalanya Pak Eko, baik perencanaan maupun sampai pelaksanaannya nanti ya. Iya, Pak. Begini ya Pak Eko ya, komitmen apa yang akan Pak Eko lakukan untuk selanjutnya Pak Eko terkait dengan rencana Bapak ini? Nah, komitmennya seperti ini, Pak. Kan saya uji coba dulu ke kelas saya yang satu ini, Pak, ya. Ya. Nah, saya lihat nanti gimana tanggapan siswa, gimana hasilnya di dalam pembelajaran. Nanti saya kaji di mana kelemahan dan kekurangannya, dan apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah bagus, Pak. Nah, Oh, nanti kan dengan baik-baik. melihat di satu kelas ini, adukan perbaikan, nanti saya insya Allah pelaksanaannya di kelas-kelas yang lain juga seperti itu, Pak. Wah, mantap. Seperti itu, Pak. Bagus sekali itu Pak Eko kalau bisa diterapkan Pak Eko. Saya ulangi lagi ya Pak Eko. Rencananya Pak Ya. Eko tadi kapan akan melaksanakan kegiatannya ini? Insya Allah minggu depan, Pak. Oh, minggu depan. Ya, di pertemuan selanjutnya, Pak. Oke. Jadi minggu depan ya Pak Eko ya. Nah, Iya, Pak. setelah Pak Eko melaksanakan kegiatan ini, kira-kira Bapak mau diskusi lagi nggak? Iya, tentu sekali, Pak. Dan nanti setelah saya implementasi, Pak, di kelas yang satu ini, saya lihat evaluasinya. Nanti saya akan meminta Bapak juga untuk kita diskusi, memberitahu nanti, Pak, ini kelemahannya dan support dan sarannya yang lainnya seperti itu, Pak. Boleh Pak, dengan senang hati insya Allah ya, saya akan ikut Ya, mohon dalam satu bantuan nah tim. ini, Pak, merepotkan nanti ini, Pak, ya. Enggak apa-apa Pak Eko, enggak apa-apa, di sini justru kita bisa berkolaborasi ya Pak Eko ya, bisa saling sharing juga kan, bisa Iya, saling Pak. apa ya, menambah pengetahuan yang barulah kira-kira lebih seperti Baik, itu. Pak. Karena kita ini ya satu satu profesi gitu kan, Iya, pasti Pak. ini kita sama-sama membutuhkan Pak Eko. Nah, bagaimana perasaan Pak Eko ketika Bapak berceritalah kurang lebih pada sesi ini, pada kegiatan hari ini? Alhamdulillah nih, Pak, setelah kita diskusi saya lebih merasa fresh itu, Pak, ya, secara Oh. ini lebih termotivasi, terbuka pikirannya untuk nanti mau melaksanakannya di minggu depan ini, Pak. Sudah tergambar gitu, Pak. Alhamdulillah, Pak Eko. Saya doakan ya, Pak Eko. Semoga apa yang Bapak rencanakan dan laksanakan nanti itu berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan memberikan dampak ataupun perubahan yang lebih baik untuk pendidikan khususnya di daerah kita ini, Pak Eko, ataupun di kelas kita masing-masing nanti. Amin. Ya. Mungkin ada lagi Pak Eko yang ingin disampaikan? Wah, mungkin itu aja, Pak. Nanti saya habis implementasi, saya mau diskusi lagi seperti itu aja, Pak, ya. Boleh, Nanti boleh, Pak mungkin Eko. saya juga bisa ajak teman-teman ini, Pak, Nah, boleh sekali untuk itu, Pak Eko. mengimplementasikannya, Pak, ya. Iya. Oke, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya, Pak, ya. Terima kasih, Pak Eko. Sama-sama, Pak Eko.
Ah, ya. Itu gue lagi dari sedikit, tapi